Ini mayones yang tadi kita bikin. Sudah jadi mayones. Nah, sekarang kita akan membuat sausnya untuk fruit salad. Fruit salad, oke? Kita ambil mayones sedikit di sini, kita tuangkan di sini. Kasar, oke. Nah. Ini untuk sausnya kita campurkan dengan susu kental manis. Kita campurkan dengan susu kental manis. Sekarang kita aduk. Oke, kita aduk. Ini di sini ada banyak, ada kiwi, ada nanas, ada pepaya, ada apel. Apelnya saya rendam dulu dengan air, karena apa? Biar tidak apa itu berubah warnanya. Kembali khasnya seperti ini. Oke, nah sekarang kita ambil sedikit dari nanasnya. Anda mau berganti dengan buah lain juga nggak masalah ya. Oke, ini nanasnya. Nanasnya cukupnya apa dengan sesuai dengan selera Anda. Kita ambil kiwinya, nanasnya, dan pepayanya. Oke. Sekarang sausnya tadi kita tuangkan. Ini kira-kira kita campur aduk rata. Oke, nah. Ini sebenarnya kalau Anda punya plate, Anda tuangkan di plate atau di piring. Kalau gitu kalau Anda masih istilahnya bikin sendiri, bukan untuk menyuguh tamu, cukup Anda seperti ini. Berikan keju, cheddar. Berikan parutan di atasnya. Masukkan ke dalam lemari es, atau chiller, atau refrigerator, atau kulkas 15 menit sampai 1 jam dingin. Setelah itu Anda nikmati. Akan terasa segarnya di siang hari. Terima kasih.